Jadi saya nak sebutlah mana-mana pimpinan Perikatan Nasional oleh kerana Azmin, mantan Menteri Ekonomi sampai sekarang, dah lah lari daripada kursi Bukit Antarabangsa. Yang itu pun takut. Lah ni orang ajak berbincang pasal ekonomi pun takut. Jadi saya ingat yang seterusnya dalam kalangan pimpinan Perikatan Nasional ini, yang paling berani adalah Sanusi. Sanusi kan berani kan. Jadi oleh itu, saya lepas ini insyaAllah saya nak jemput Sanusi mari berdebat dalam TV. Saya yakinlah ramai TV3 ke, Astro ke, semua akan berebut-rebut ini. Sebab saya pengarah pilihan raya PKR, dia pengarah pilihan raya PAS. Jom. Okey, jangan sekali-kali terpedaya dengan Pakatan Harapan. Tolong fikir waras. Mereka ini adalah penghasut. Rafizi Ramli, saya boleh cakap nama dia, saya tak takut sebab kita ada video. Rafizi Ramli dengan secara terang-terang dia kata kerja dia hanya menghasut penduduk. Maksudnya apa? Dia nak kita berbalah, dia nak jadi kerajaan. Itu je kerja dia. Kerja mereka itu je. Langsung apa pun dia tak buat. Dia panggil Dato' Sri Azmin untuk berdebat dengan dia. Dia panggil Dato' Sri Sanusi berdebat dengan. Debat untuk apa? Apa yang Dato' Sri Sanusi tanya tu adalah betul. Buat apa nak debat? Kalau saya debat, bolehkah kita punya harga ikan turun? Harga barangan semua turun? Tidak. Tidak, tak guna. Buat kerja dulu. Buat kerja baru kita akan tahu. Tapi kamu dah bagi, diberi peluang selama 15 tahun. Tapi dalam 15 tahun ni, yang akhir-akhir ni baru saja Dato' Sri Amiruddin. Sebelum tu Dato' Sri Khalid, Dato' Sri Azmin Ali. Yang buat semua tu, dia jadi budak yang ikut saja. Dia hanya ikut apa yang diluluskan oleh Dato' Sri Azmin. Jadi siapa yang buat kerja? Adakah siapa-siapa negosiat? Hari ini negosiat, besok. Itu dia saja boleh cakap. Hari ini saya jadi Perdana Menteri. 24 jam. Tak payah 25 hari. 24 jam. Harga minyak turun. Apa yang turun? Apa pun tak turun. Hujan pun tak turun. Semua pun tak ada. Harga pun tak ada. Kalau benda macam ini, saya rasa saya betul-betul perlukan seorang pemimpin yang boleh memimpin. Bagi ke negara-negara maju, tak ada seorang pun yang cakap macam ini langsung tak buat. Saya nak pergi sana, saya pergi Vietnam, saya pergi jumpa Tesla. Tesla hari ini dia pergi, macam kalau saya nak cakap macam Dato' Sri Sanusi, kepala bapa dia. Kepala bapa dia, Tesla hari ini dia cakap, besok dia sudah datang buat ke? Ingat dia nak bawa kereta tau. Tengok-tengok dia bawa internet. Aduh, tipu lah, tipu. Tipu, jangan. Jangan kita terpedaya lagi. Saya harap, saya ulang lagi. Tipu. Saya harap kita ni dah maju. Tengok berapa ramai orang yang ada dengan kita. Semua ni sudah tahu Pakatan Harapan adalah satu-satunya parti yang kencing kepada rakyat. Dia tak pernah buat apa-apa kerja. Hanya tipu saja kerja dia. Sekarang kita harap Perikatan Nasional akan kotakan apa yang dia kata. Saya tahu Dato' Sri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Dato' Sri Azmin Ali pernah buat yang terbaik untuk rakyat semasa COVID. So, keluarlah. Yang lagi satu tu, yang saya nak bagi amaran kepada semua politician yang kata PAS ni adalah apa tu, resis. Siapa resis? Kalau saya Hindu, mestilah saya cakap besar pasal agama saya. Dia adalah orang Islam, dia mesti cakap besar pasal agama dia. Apa salahnya? Apa salahnya? Dia tak ganggu kita. Dia tak cakap you tak boleh sembahyang, you tak boleh letak putih. Dia tak cakap you tak boleh pakai sari. Kenapa you nak risau? Penipu. Ini semua adalah mereka lagi teruk daripada Barisan Nasional. Saya boleh kata BN ada lagi teruk daripada PAS. Saya dari kawasan kampung orang Melayu, saya tahu orang Melayu bukan resis. Kalau you baik dekat situ, buat saja. Tolong keluar ramai-ramai, undi Perikatan Nasional pada 12 hari bulan 8.